Beralih pemirsa, ke emiten PT Tower bersama Infrastruktur TBK merilis obligasi senilai 2,2 triliun rupiah melalui penawaran umum berkelanjutan tahap 4 tahun 2022. Surat utang ini merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan 5 senilai total 15 triliun rupiah. Tower bersama menawarkan obligasi dalam dua seri. Untuk obligasi seri A, perseroan menawarkan sebesar 1,4 triliun dengan bunga 4,1% per tahun dan jangka waktu 370 hari sejak tanggal emisi. Sedangkan untuk obligasi seri B, Tower bersama menawarkan sebanyak 721 miliar rupiah dengan bunga sebesar 6,35% per tahun dan jangka waktu 3 tahun sejak tanggal emisi. Menurut pihak manajemen, dan yang diperoleh perseroan dari hasil penawaran obligasi ini sebesar 57,5 juta dolar Amerika. Dana tersebut akan dipinjamkan kepada anak usaha PT Solusindo Kreasi Pratama untuk membayar seluruh kewajiban keuangan. Sisanya sebanyak 89,6 juta dolar Amerika akan dipinjamkan kepada anak usahanya PT Tower bersama untuk membayar sebagian kewajiban keuangan.